Prabowo tampung Menteri era Jokowi. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengedepankan kemampuan dalam pengisian kabinet. Nah, jika ditampung, Menteri era Jokowi ditampung, apakah memang dirasa juga selama ini kemampuannya juga mumpuni ya untuk kabinet Prabowo Gibran nanti ya? Saya yakin Pak Prabowo memiliki tingkat kepercayaan diri yang amat sangat baik ya, sehingga ini adalah periodenya, ini adalah administrasinya, ini adalah momennya beliau gitu ya, sehingga dia tidak akan pernah menjadikan warisan dari kabinet sebelumnya yang juga merupakan teman-temannya dia juga itu menjadi salah satu beban yang harus dia tampung. Sehingga saya yakin atau kita semua harus yakin dan mendukung agar apa yang pada akhirnya menjadi pilihan beliau untuk duduk di kabinet harus berdasarkan meritokrasi. Bukan karena ini merupakan warisan Jokowi yang harus ada di sana atas nama keberlanjutan. Jadi meritokrasi karena memang dia sanggup, karena memang dia bisa untuk menghadapi apa? Tantangan zamannya. Karena apa yang dihadapi oleh kabinet kemarin dengan yang akan datang itu pasti berbeda. Geopolitiknya berbeda, tantangannya berbeda, dan berbagai macam hal yang amat sangat berbeda, dan itu merupakan salah satu hal yang harus dijadikan indikator apakah orang ini mampu atau tidak untuk menghadapi tantangan zaman.